Hai semua, kali ini aku mau masak ayam kriuk. Jadi ayamnya nanti digoreng dulu ya. Tapi ini sebelum digoreng, ini tadi ayam udah aku bumbu, terus aku taruh di kulkas seharian gitu. Nanti untuk bumbu-bumbunya aku tulis di sini, gitu aja lah ya. Terus ini kalau untuk gorengnya, ini pakai tepung terigu sama telur satu. Terus nanti untuk masaknya pakai ini. Kalau orang sini sih bilangnya dim-dim sun gitu bumbunya. Ini maksudnya itu kayak manis-manis asem gitulah. Oke, kita mulai ya masaknya.